65 real lagi diskon. Ayo. Ini harganya murah, terus motifnya wow, juga bagus. Ini coba. Payung. Oh iya, ini bagus ya, Masya Allah. 90. Ini 90 real, ada sahabat. Ada hitam, warna-warna ada semua. Tuh, ini perpaduan warnanya bagus ya. Kita dipanggil dalam, lagi, dalam, sahabat. 15 sudah. Ambil? Oke, nih. Jadinya Gilby mau beli yang mana? Yang Batman atau yang mana? Dia galau tuh, sahabat. Gilby lagi galau ya, antara Baba-Baba sama Batman ya. Ini ada Umi, ada Aa, Umi, dan ada Abi. Halo sahabat Gilby semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Banyak banget yang request ke Umi Gilby. Umi Gilby, review dong pasar yang ada di Jeddah atau pasar yang jualan baju ataupun toko baju. Nah, sekarang Umi Gilby mau review ya. Sekarang kita lagi ada di Pasar Mahmud Said. Tuh, udah kelihatan ya, pasar banget kelihatannya. Tuh, di sini ada yang jualan aksesoris, Masya Allah. Terus di sini ada yang jualan sepatu, sandal. Terus di sini ada yang jualan tas. Pokoknya di Pasar Mahmud Said ini adalah pasar terbesar yang ada di kota Jeddah. Sekarang kita mau review ke salah satu toko, toko abaya, biar semua sahabat tahu. Nah, kita review toko ini aja ya, yang deket aja. Kita lihat bahan-bahannya seperti apa, terus kita tanya harganya juga ya. Nah, kita mau izin dulu ke yang punyanya. Assalamualaikum. Hamad kif halak? Alhamdulillah khais. Maafi muskila ana review? Maafi muskila, gak apa-apa katanya kita review. Nah, ini ada abaya-abaya. Tuh, Masya Allah, tabarakallah, yuk kita lihat satu-satu abayanya. Ini abayanya how much abaya? Tuh B6 dirham, B7 dirham, B3 dirham. Nah, ini harganya itu macam-macam. Nah, ini bagus banget ini. Ininya tuh, jadi tangannya tuh kayak gini. Terus bawahnya rempel kayak gini tuh. Coba ya kita bawa penerjemahnya. Abi coba tanyain ini harganya berapa yang ini. Soalnya ini gak bagus bisa, banget bisa, nih. Bisa. Gak bisa, dia gak bisa pakai bahasa Indonesia. Bye. Bye. Malam Indonesia. Lama. Dia gak bisa bahasa Indonesia. Ini berapa ini? Ada 70. 70. 70. Tuh, ini 70 real udah sama kerudungnya. Tuh, bagus ya. Boleh dihitung ya, kalau 70 real itu rupiahnya jadi berapa? Dihitung aja, dikali 4.000. Banyak banget. Jadi pusing mau reviewnya mau yang mana. Tuh, pokoknya kita lihat satu-satu. Pokoknya harganya katanya dari mulai 50 real sampai dengan ratusan real ada. Oh, ini ada warna lainnya tuh. Pasti cewek seneng ya kalau lihat yang kayak gini. Masya Allah, bagus nih. 70 real. Tuh. Tuh, bisa diikat kayak gini. Ini sama 70 real juga. Ini motifnya kayak gini. Terus tangannya juga kayak gini. Tuh. Ini ada warna ini. Aku seneng warna ini nih. Jadi ini kayak warna ungu. Warna... Tuh, yang ini bagus ya sahabat ya. Cuman aku senangnya pedenya pakai warna hitam. Kalau warna-warna kayak gini kurang pede juga pakainya. Terus ada yang warna hijau. Kalau yang warna hijau motifnya kayak gini nih. Tuh, motifnya itu kotak-kotak kayak gini. Terus tangannya kayak gini, rempel. Terus ininya kayak gini. Tuh. Oh, ini katanya. Tuh. Ini 65 real. Berapa ini? 65. 65. Nih sahabat. 65 real lagi diskon. Ini harganya murah, terus motifnya juga bagus. Oh iya, bagus-bagus ya, Masya Allah. Tuh, ini juga bagus. Terus ke bawahnya itu lebar. Tuh, kayak gini. Warna atasnya marun. Warna ininya
coklat tua. Kalau ini warna hitam semua dengan motif kayak begini. Ah, mopeng ya. Jadi pengen kalau kayak gini. Tuh. Terus ada yang kayak gini juga. Tuh, ini mah kayak baju India ya. Tuh, tangannya trompet kayak gini nih, sahabat. Tuh. Terus bawahnya itu kayak gini. Terus bawahnya itu dua layer. Tuh, kayak gini. Ada 60. Ini 60. Oh, ini 60 real nih. Ini 60 real. Marhaba. Murah-murah ya sahabat ya. Jadi kalau misalnya belanja itu mendingan ke pasar daripada ke mall. Karena kalau ke mall itu dia cuma punya merek doang, tetapi sebenarnya dari kualitasnya itu sama semua. Nah, ini sama-sama yang pertama, cuman ini motifnya itu warnanya coklat ininya. Tuh, warnanya coklat. Terus ininya ada talinya. Tapi tangannya kayak gini tuh pinggirnya. Ininya polos. Terus ini cocok banget buat ibu-ibu, buat yang kondangan. Tuh, ini harganya 70 real. Masya Allah, bagus-bagus ya sahabat ya. Udah bagus-bagus, murah-murah. Ini kalau misalnya sudah masuk ke toko, harganya itu bisa jadi ratusan, bisa sampai 200 real. Padahal ini harganya murah loh. Tuh, ini ada yang kayak gini nih. Siapa tahu ada yang tangannya suka yang tangan kayak gini nih. Buat ibu-ibu, jangankan ibu-ibu ya, aku aja yang baru anak satu suka kayak gini. Tuh, tangannya bagus loh ini motifnya. Tuh, jadi berat ini motifnya. Gak bakalan ngelupas. Tuh, tangannya langsung nyatu kayak gini. Terus tengahnya itu pakai cetet, kancing cetet kayak gitu. Tuh, aduh ini yang jaganya ini banget, baik banget. Suruh review satu-satu. Ini berapa ini? Ada 70. 70. Oh, ini bisa dijadikan jaket juga ya, ada sahabat. Tuh, harga aslinya 100, diskon jadi 70 katanya. Bisa aja ya kalau yang jualan mah ya. Tuh, jadi sahabat, kurang lebih seperti ini. Kita lihat ke toko lainnya, yuk kita puter-puter ke toko lainnya. Yuk gitu terus ya vlog Umi Gilby sampai selesai. Assalamualaikum. Kif halak? Alhamdulillah Khois. Alhamdulillah. Review? Okay. Gak apa-apa katanya. Tadi aku dipanggil-panggil nih sama orang ini suruh nge-review. Okay, kita review lagi ya tempat abaya selanjutnya. Tuh, ini tempat abaya selanjutnya. 50, 40 ini. 50 kartun ada. Iya, murah, harga turun. Oh, ini paling murah 50, 40. Ini lain. Ini lain. Yuk kita tanya-tanya. Kalau yang tadi nggak bisa bahasa Indonesia, kalau ini bisa bahasa dulu Indonesia kerja tuh. Dulu kerja di Malaysia katanya. Iya, ini 50. Ini 50. Ini 50 semua. Ini 50. Ini cantik-cantik model baru. Coba lihat yang 50. Ada. Oh, ini ada warna. Tuh, ini hitam, hampir sama biru. Sih di tempat yang tadi, ada cuman bagusan yang tadi kainnya. Dan ini, beda ini 10 real dan 50. Oh, ini 50 real ya. Ini bagus nih. Tuh, ini 50 real tuh katanya. 50 real. Ini. Terus yang paling mahal yang mana? Coba. Mahal ini. Mm-mm. Ini mahal, ini semua. Ini mahal. Harganya berapa yang paling mahal di sini? Ini 90, 80, 100, 120 malam ini macam. Mari. Ini coba 100 lihat. Lebih. Ini 100 real. Nah, ini 100. Ini 100 kalau dirupiahin itu 400.000, masih terjangkau lah ya. Ini masih ada 90. Murah. Oh iya, ini bagus ya, Masya Allah. Ini 90 real, ada sahabat. Ada hitam, warna-warna ada semua. Tuh, ini perpaduan warnanya bagus ya. Kenapa disebut payung? Karena ini bawah roknya itu lebar payung, tuh. Payung katanya. Oke deh, syukron, mudir. Semoga laris manis. Terima kasih ya. Iya, sudah saya review ya. Semoga laris manis, banyak yang berkunjung ke sini ya. Oke, wassalam. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Yuk, kita keluar aja. Ini ada toko aksesoris. Tuh, gak usah deh ya, gak usah lihat-lihat ke dalam lagi. Ini, oh iya. Juga. Ah, seneng juga ya. Baba yang kecil ini tuh. Ya, ada yang kecil. Iya, Gibi senang, suka. Coba, ayo,
coba tanya ya berapa harganya. Ini harganya berapa yang ini? 25. Enggak bisa 15 real ini? Aku tawar ini 15 real. Kalau 15 real aku beli. Ya udah saya 15 real beli satu. Enggak boleh. Oke. Okay. Enggak usah. Kalau 15 aku mau satu ini buat 20. Anak. Bagus ini bagus, baru motor baru. Iya, pasti baru, pasti bagus karena baru. 15 real yuk. Ya, enggak usah. Tuh, kita dipanggil lagi, sahabat. 15 udah. Ambil. Oke, okay. Nih. Gilby mau tas? Mau yang mana, sayang? Yang itu aja. Yang baba-baba atau yang Captain America? Apa ya? Atau yang mana? Aku kan suka Batman, yang Batman aja. Yang apa sayang? Batman aja. Batman aja. Ya. Coba liatin Bi satu-satu. Dia galau. Coba lihat Batman. Batman. Nah. Batman. Nah, yang ini. Coba lihat. Jadi senang yang itu. Iya. Mau itu beli. Beli. Uangnya ada enggak uangnya? Enggak ada. Mana uangnya? Enggak punya. Udah enggak punya. Coba. Coba gandongin. Sepeng. Coba ya. Cocok. Cocok katanya. Cocok. Kenapa enggak yang baba-baba sayang? Karena aku. Coba lihatnya ke sini. Kenapa enggak yang baba-baba? Karena aku suka yang Batman. Yang Batman. Coba lihat ya. Belakangnya coba. Wow keren. Mau yang itu mau? Mau. Mau. Uangnya mana uangnya? Uangnya mana? Ini 15 real? Enggak, tadi panggil aku, panggil saya tadi. Bagus ini 25. Enggak, udah taruh lagi ya. Ambil. Kita harus jago nawar. Jadinya Gilby mau beli yang mana? Yang Batman atau yang mana? Dia galau tuh sahabat. Gilby lagi galau ya antara baba-baba sama Batman ya. Batman aja deh. Coba, Gilby mau Batman atau baba-baba? Batman, betul Batman. Tuh, Gilby pengennya Batman katanya. Ya udah deh, kita bayar aja. Udah sepakat ini 15 real. Bilang apa kalau dikasih? Syukran. Semoga abinya lancar rezekinya, A-nya tambah soleh ya, sehat. Nah, sahabat, udah dulu ya vlog kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Alhamdulillah Gilby dapat tas baru. Aku Umi Gilby dan ada Gilby pamit untuk diri. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.